Look at who is ready. Are you ready, Tiga? Saya tidak suka gambar kamera ini di low light situation. Oh my gosh, dia kayak kabur, kayak bagaimana tahu eh. Saya harus berbaring begini untuk mendapatkan cahaya yang bagus untuk menerangkan kamera ini. Kalau tidak dia akan kayak pudar-pudar bagaimana gitu. Tadi kalian lihat itu ketika saya shooting Rose, dia kayak agak bagaimana tahu kayak grayish, kayak abu-abu, pudar. Berkelih pemirsa, oke? Okay? Saya tidak bermaksud untuk berbaring begini dan tidur, oke? Okay? Karena saya lagi getting ready, siap-siap untuk pergi. Ini pagi jam 6, sudah mau jam 7. Harus antar saya ke sekolah, harus antar si Travis ke sekolah, OMG. Travis pergi kerja dengan Rose karena pagi-pagi ini saya harus pergi ke appointment dokter gigi jam 8 pagi. Saya belum makan sama sekali, OMG. Saya hanya mau mengatakan bahwa setelah cuplikan yang kalian lihat ini, pemirsa, saya tidak akan memakai kamera sama sekali karena saya membawa tas yang sangat kecil. So, I don't have time for this camera or any other camera, pemirsa. So, saya hanya akan nge-vlog pakai handphone setelah ini, oke? Okay? Saya mau syuting anak-anak di luar sana, tapi gara-gara agak sedikit gelap, itu box sana yang kalian lihat, itu adalah baju-baju Travis yang dia akan bawa ke UK. Saya tidak tahu apakah senyuman saya akan tergantikan karena ini gigi yang mereka akan bikin sebentar itu, yaitu di depan sini. Mereka mendeteksi adanya kehitaman di gigi ini. Kayak sudah mau melampaui Tuhan, pemirsa, oke? Okay? Jadi mereka harus memasukkan feeling, pemirsa, oke? Okay? So, ini sekarang gigi saya seperti begini. Oke, okay, sebelum kalian lihat, saya tidak tahu ini setelah mereka bor gigi saya ini di depan ini yang bagian kiri ini, saya tidak tahu senyum saya akan menjadi bagaimana. So kita akan lihat sebentar, oke? Okay? It's only $17. Okay. Terasa kayak rahang saya lebih ke bawah dan lebih ke kiri. Kayak bengkok begitu, pemirsa. I don't know, apakah ini hanyalah obat kram yang mereka kasih atau perasaan saya atau apa ini. And then bibir saya kelihatan bengkok. Bengkok ke kanan. Oke, okay, get going now. Sangat berkabut sekali. Look. Ini anginnya kuat sekali. Look at there. Posisi di markas militer sekarang. Saya akan pergi mengambil Rose. Sebelum Anda menanyakan di mana keberadaan Rose, dia berada dengan Travis di kantor ya. Jadi saya akan pergi untuk mengambil dirinya dan pulang ke rumah. And then habis itu saya pergi lagi ke kantornya Travis untuk bawa Rose lagi. Karena saya mempunyai appointment lagi. So anyway. Anyway, yeah. Which side? You drive. I'm not driving this one. No. How are you going? Eat. Guanba. Eat? Mm-hmm. Guanba? I'm not hungry. Are you going Guanba? No. Why? Daddy, they have a house? They have a house? No, Daddy's gonna come. I found out today I won an award for my unit.
Itu tadi di telepon adalah bapak mertua saya, si Travis lagi menyampaikan kebahagiaannya karena dia mendapatkan 4 penghargaan dari barak dia yang sekarang dan juga 2 medali pujian karena pekerjaannya yang bagus. Saya ingat hanya 2 penghargaan, yaitu Master Sergeant of the Year dan juga Master Sergeant of the Quarter. Yang duanya saya pikir professional something. Kalau Anda mengikuti saya di Instagram pasti kalian sudah melihat post saya, but ketika dia mendapatkan semua penghargaan ini, dia baru berada di barak tersebut kurang dari 6 bulan. So that is really good. Pemirsa, kita sekarang lagi mau celebrate, merayakan kemenangan Travis. Kita putuskan untuk datang ke Po. Now, sudah berapa lama kita tidak di Po? OMG, 1 bulan lebih kayaknya tidak ke sini. By the way, kalau kalian melihat ini mobil sangat kotor sekali. Ini karena kemarin pemirsa badai debu. Jadi sebentar baru Travis cuci. Why? No, don't mind. Kita lagi berada di tempat cuci mobil dan ketiga tempat pencuci ini tidak jadi sama sekali dan mereka sudah memakan uang kita, pemirsa. Uang kita tidak kembali lagi ya. So, kita akan beranjak pergi ke tempat cuci yang lain. Ini sudah jam 9 malam, by the way. Kita mencuci mobil. Okay. I'm gonna... Dia mau membuang saya punya drink. She just admitted. Okay, so if I die, you have this video evidence. She said she was gonna. I still have my eyes in there. I haven't even drank the eat the eyes. This is my last night to eat the eyes. Besok saya akan pergi ke dentist untuk cabut gigi. If you don't see me in any videos for a while after this one, you'll know what happened. $14 for super duper wash. We just wash the outside. Akhirnya kita pergi ke tempat pencuci mobil yang dekat dengan rumah kita dan ini tempat baru, pemirsa. Biasanya kita hanya mencuci pakai, you know, pakai hose di luar sana, pakai selang itu dengan tangan sendiri. Tapi ini mereka bangun baru dan saya tadi sangat surprise karena kalau kita sudah mengetahui mereka membuat ini baru di sini, maka kita tidak perlu untuk pergi ke markas militer untuk membuang waktu. Zach, whatever you do not open those doors. Or you'll be in a lot of trouble, okay? Okay. Look at the water going dope. Where is Rachel? Right here. She likes it? Yep. They love it. Are we walking up to the front? No, we're not moving. That's moving. See, still same spot. A car wash is on the... See, we're going back again. We're moving. I think we are moving. That thing's moving. Down track. Those are the wheels. I feel like we are moving. Not though. That's the same spot, see? This is crazy. Illusion.
Saya teringat waktu lalu ketika saya pergi ke tempat pencuci mobil, itu masih ada tai burung pengering. Pagi pemirsa, ini adalah waktunya untuk gigi ini dicabut sebentar, oke? Willow, what do you say? What do you say, Willow? Anyway, so, dia mencium si Rose sana. Perjalanan pergi ke dokter. So, very good day. Agak sedikit dingin, jadi saya pakai, apa ini namanya? Sweater. Saya tidak janji apakah saya akan nge-vlog di dalam karena, pemirsa, saya pikir tidak akan diizinkan ya. Ya, karena waktu lalu juga tidak diizinkan. So anyway, tidak terlambat sama sekali by the way karena tidak memakai GPS. Kalau kita pakai GPS, pemirsa, okay, dia memendohi kita. You remember GPS last time? Oh my gosh. Literally lama sekali dia membawa kita, pemirsa. Dia kayak kasih putar-putar kita di perumahan sana. Kalau ikut jalan yang besar itu cepat sekali. So kali ini saya bilang no berikan tanpa GPS, okay? Saya tahu di mana itu tempat, saya tahu di mana jalannya. Kayak ini jalan-jalan di kota ini kayak sudah terprint di kepala saya. Jadi kebanyakan walaupun tanpa GPS, saya kayak sudah master. So anyway, wish me luck after this. I don't know if I can eat or you'll be just not what you want to eat. Maka daripada itu tadi malam saya memakan po karena saya tahu pasti satu minggu atau dua minggu saya tidak bisa makan yang begitu-begituan. So, dokter sudah menyuntikkan suntik kram di atas ini. Sudah terasa sedikit kram. Kalian lihat ini semua, segala sesuatu. Saya kayak tidak suka dengan bau. Bau dari gigi, pemirsa. Kayak bagaimana setahu ya. Bikin saya pusing. Ini alatnya banyak sekali ya. Menakutkan. Saya tidak bisa berbicara. Agak sedikit banyak by the way karena obat kramnya sudah mulai pudar, jadi rasa sakit dari selesai operasi tadi agak sedikit terasa. Saya belum mengambil obat saya di farmasi, sedikit lagi setelah ini mungkin kita akan pergi ambil. But kita lagi berada di markas militer, di hotel markas militer, karena temannya si Travis akan menetap di dalam markas militer ya. So Travis lagi pergi ke dalam untuk membayar segala sesuatu. Dan saya Willow dengan baby stay di dalam sini. Starbucks frappe seperti biasa. Favorito, oke. Okay? Ini halus sekali esnya pemirsa. I love it. Saya tidak bisa makan dan minum yang panas. Dingin bisa. So setelah dari sini kita akan pergi ke tempat cuci dogs karena Willow harus dimandikan ya. Kita tidak mendapatkan jadwal buat Stella, Ronan dengan Shadow karena sudah full. Jadi mungkin 2 minggu ke depan baru mereka akan dimandikan. Kita sangat menyukai tante yang membersihkan anjing-anjing kita karena OMG makunya fantastis sekali. Walaupun harus bayar banyak but worth it, pemirsa. Worth it. Anda punya husky terlihat fluffy. Amazing, okay, amazing, 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 bersih. Saya tidak mau membuang tenaga untuk kasih bersih lagi karena walaupun saya sudah pakai itu pengering, mereka punya bau kayak bagaimana setahu pemirsa, kayak masih ada bau, bukan bau anjing, bau basah begitu. So harus pergi ke tempat ini tante karena we love her so much. She's absolutely amazing. Kalau Anda penasaran berapa total yang kita bayar untuk anjing satu kali mandi, okay, let me say. Oke, okay. Tunggu saya kasih kalkulasi. Beda anjing beda harga. Let me see. Ini total saja ya, saya bulatkan. 3.692.000. Hanya kasih mandi 4 anjing. Waktu lalu kalau dengan Hunter, okay, one second. Willow, Shadow, Hunter, Ronan, Stella. 4.757 kasih mandi mereka pemirsa. Willow tidak terlalu mempunyai banyak rambut, jadi dia hanya $60 ya. Willow 852.000. Let me get Rose. Hey Rose.
Ini paket saya baru sampai. Ini untuk kayak wawancara begitu. Pada really like it, sangat murah, so saya beli saja untuk I don't know, mungkin saya akan mewawancarai seseorang. Bagaimana sih? Saya mempunyai itu road yang kecil itu bagian tengah ini. Jadi saya pikir ini mantap ya. Terus bercerita dengan Milo tadi. Milo mesti mandi, kasih bersih-bersih, gunting kuku, sikat gigi, kasih bersih pantat, kasih bersih telinga. Go back to the back seat. Pikir di belakang. Di belakang sana, Milo. Jangan senyum-senyum, eh. Senyuman-senyuman maut. Ntar dengar-dengar pergi tangan. Milo itu dia dengar ke bapaknya, dia tidak dengar ke saya. Anak-anak berbulu dan anak-anak manusia ini paling bagaimana setahu, eh. Mempandang entengkan diriku. So, gigi saya yang paling belakang ada satu. Dan di tengah-tengah sudah saya naruh, pemirsa. Ini bangunan-bangunan di militer ini sangat sangat membingungkan sekali. Hotel di dalam markas militer ini ada di beberapa tempat, by the way. Mereka taruh hotel di sekitaran bangunan-bangunan yang lain. So, kita lagi melihat dari map. Mau mencari ini tempat. Ah. Pemirsa, update, kita sudah berada di tempat mandi si Willow. Ya, habis dari sini saya mau pergi pulang ke rumah untuk siap-siap karena teman kita akan datang jam 3. Ini sudah mau jam 2. Dan pergi ambil anak-anak setelah itu. And then balik ke markas militer untuk pergi tour karena kita akan kasih tour dia. Stay at the back. Oh, that's daddy, that's daddy. Pemirsa, kembali lagi dengan saya. Now ini gigi update. Tadi kan saya minum obat tuh, jadi dia sudah agak sedikit lumayan maknyoso dan tidak sakit. But kita sekarang lagi perjalanan pergi ke airport, lagi mau mengambil temannya si Travis. Sedikit lagi dia sudah akan landing. So di belakang ada Zack and Rachel, mereka lagi nonton di tablet. Sayangnya tablet si Zack tidak bisa dibawa karena tidak ada internet ya. Dia hanya bekerja di WiFi. Rose kenyang, ganti baju, ganti diaper. Maknyoso dia sudah tertidur. Ini pertama kalinya kita akan melihat dia, by the way. Have you seen his face before in the video call? Yeah. Okay. I've seen his face before. Kalian tahu waktu lalu kan saya bikin video dalam bahasa Inggris di vlog channel bagaimana cara memasak nasi? Ha, itu yang request itu adalah orang ini yang datang ini, pemirsa. So, dia membuat lelucon bahwa tujuannya kesini untuk masak nasi. So, kita sudah berada di airport dan si Travis SMS kepada dia jam berapa sampai, dan dia bilang aduh ada delay ini ya, mereka tidak menemukan pilot. Travis lagi di depan untuk sewa mobil, waktu saya di decline karena dari bank mereka pikir bahwa ada orang yang mencuri kartu saya, so saya harus balas kepada mereka bahwa itu adalah saya. Setiap kali jumlah yang kita bayar agak sedikit banyak, itu bank akan kirim SMS kepada kita apakah itu kita yang pakai atau bukan. So that is smart move dari bang. Outfit of the day. Saya pakai Adidas. Careful. Eh, eh. Kita lagi ada di tempat menunggu. Look at Rosie. Hi Rosie. Pick him up. For him. I want him. I got the same. Yep. How's it going, man? How are you? It's fun to meet you. Nice to meet you as well. Hi. Hi. Got a video. Awesome. Was it for me, so? Akhirnya teman si Travis sudah di sini dan tadi dikatakan bahwa kita harus memakai masker. Mereka kasih kita masker, cuma mereka bilang eh tidak perlu pakai katanya. Di sini orang-orang tidak peduli kalau mau pakai masker atau tidak. Tadi pengumuman dikatakan bahwa kita harus pakai masker, pemirsa. Cuma ya, menurut orang-orang kerja sini mereka bilang ah tidak pusing.
He's very big headed. Children are like, oh hell no, I ain't doing this. No way. Don't jump, Shadow.